Atuh. Lalu akan membuat orang menjadi gila. Masukin semua aja. Semuanya sih. Ya, karena saya tidak mau punya suami. Aduh, badannya besar, saya nggak mau. Hari gini, kamu jangan aja. Ngaca po, ngaca. Anak-anakku, tolong siapkan pesta yang sangat ramai. Karena kita sebentar lagi akan mempunyai istri baru papi. Dan anak baru. Papi, ya. Hati papi sangatlah mulia. Betul. Mengangkatnya jadi istri. Saya mau ikuti jejak papi. Baik. Saya mau ikuti jejak papi. Apakah itu mengangkat Putih jadi istri saya? Berkat akting kamu, akhirnya kita bisa tinggal di istana. Betul. Dan kita akan kaya raya. Mah, sekarang tinggal bagaimana caranya kita menyingkirkan putri dan raja itu supaya kerajaan ini jatuh ke tangan kita. Ngomong-ngomong, racun yang pesanan mama tadi, yang dari pasar? Ada. Iya. Pokoknya nanti kita jadi kaya. Halo, saudara-saudaraku. Iya. Mau minum apa? Waduh, terima kasih. Ibu yang ini aja ya? Eh, jangan. Ini mah buat raja. Aduh, kebetulan. Iya. Biar nanti ibu yang kasih ya. Kamu mendingan cuci baju aja sekarang ya. Iya sih, ide yang bagus juga, Bu. Makasih ya, nih sekalian pakai. Iya. Asik. Mami. Terus, rencana kita sekarang gimana? Pokoknya nanti. Weh, makin kece aja nih bening nih. Apa? Selingkuh ya? Siapa yang selingkuh? Bilangin ntar sama bini lo. Ya, ini saudara bukan selingkuh. Iya, kita udah saudara. Saudara kan kita. Udah, gue cabut dah. Iya. Ngapain gue ya? Sekarang gimana rencananya? Racunnya kita taruh di minuman ini dan si raja akan menjadi gila dan istana ini jadi milik kita. Ini coba. Masukkan 2 sendok racun ke dalam minuman. Atuh. Lalu akan membuat orang menjadi gila. Masukin semua aja. Semuanya sih. Kalau dimasukin semua, minuman ini akan makin beracun. Jadi nggak perlu diminum, kecipratan aja bisa bikin orang gila. Jadi kaya. Raja gila kita punya. Dikocok. Anak-anakku. Iya, kabar lu? Apa? Putih. Loh, emang aku ketombean? Enggak, bukan. Lagi manggil Putih. Putih. Ayah. Aku tadi bikinin minuman buat ayah. Oh, minuman apa ini? Indah apa? Sekali. Enak. Makasih ya. Suami ya. Papi, kenapa? Jangan diminum, Papi. What happened, ayah? Papi. Apa? Ini minuman beracun, Papi. Kalau diminum pasti jadi gokil. Waduh. Kamu jangan fitnah sembarangan. Ya, melakukuh. Ya. Papi, jangan diminum. Muntah, Papi. Aduh, mending kalau nggak percaya ini racun. Coba suruh mereka minum, Papi. Oh, baik. Terima kasih. Ayo minum. Aduh, udah kenyang abis makan tadi. Kamu? Kan? Saya lagi puasa. Puasa? Kamu? Masih kenyang, Papa. Tadi aku nenen sama Mama. Dengar. Iya. Dengar ya. Kalau kamu tidak mau minum minuman ini, akan aku. Ayo cepat. Ya udah deh. Cepat. Ini nggak bikin gila juga ya? Udah minum. Minum. Daripada dikerok. Ayo kamu lagi minum. Kamu mengkudu. Minum dulu. Buah merah. Minum loh. Tuh. Buah merah. Gak gila. Ini bukan gila ini. Biarin aja sampai besok, biarin. Ini step.
Kamu kok yang lain pada gila, kenapa kamu gak gila? Aku ini patung, jangan diajak ngobrol. Ya. Patung apa? Sedeng, sedeng. Ya. Coba, kamu urus. Brokoli, ayo brokoli, brokoli, pulang brokoli. Pulang. Dasar goblok. Menantuku. Apa? Ayo ucapkan terima kasih sekali. Papi. Kamu telah menyelamatkan aku dan anakku. Betul sekali, Papi. Untuk itu, bagaimana kalau kau aku angkat sebagai raja? Sebagai raja? Betul. Mami. Putriku. Papi, aku mau diangkat sebagai raja. Putriku. Dengar. Ayah akan lengser ke Prabon, pergi ke Cirebon. Ya. Dan menantuku akan aku angkat menjadi raja. Aduh, selamat ya, Ma. Bagaimana? Setuju. Tapi benar, saya bakal jadi raja. Betul sekali. Dan kamu akan minta permintaan apapun, ayah akan menuruti. Akan menuruti? Betul. Betul sekali. Kalau gitu saya akan minta dua permintaan. Apa saja? Satu, saya ingin dimanja lagi. Dan papi jadi pembantu. Yang kedua, saya mau kawin lagi. Oh,